Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tombol loncengnya. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani santai kalian, tentunya Mimin ada unggahan nih dari Bang Aldi Taher ya, yang lagi ramai diperbincangkan nih guys. Soalnya Aldi Taher saat di acara anniversary MS Glow semalam ketemu langsung dengan Lesti Kejora dan menyanyikan lagu yang ia ciptakan untuk Leslar yang lagi viral ya. Kemudian Aldi Taher pun menuliskan sebuah kalimat caption di Instagramnya, nyanyiin langsung di depan orangnya, Masya Allah. Insya Allah bahagia selalu buat kalian adikku sayang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Salam buat keponakanku Baby L, jodoh sampai jananya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aldi Taher menyanyikan lagu Lesti Kejora dan Rizky Billar, Lesti sayang Rizky Billar. Ini adalah doa katanya ya. Aldi Taher pun angkat bicara saat ditemui oleh wartawan. Asal mula Aldi Taher menyanyikan atau menciptakan lagu untuk Leslar, Lesti sayang Billar, semata-mata Aldi Taher hanya ingin berdoa ya, atau mendoakan baik Lesti maupun Billar menjadi keluarga yang harmonis dan kembali menjadi keluarga yang samawa. Dan Aldi Taher pun gak nyangka bisa ketemu langsung sama Lesti Kejora satu panggung di acara MS Glow semalam ya, di acara anniversary MS Glow. Kemudian langsung masuk lambe artis viral nih, Aldi Taher akhirnya dapat bertemu idolanya, yaitu Lesti Kejora dalam acara perayaan ulang tahun ke-6 salah satu brand skincare. Pada momen tersebut, mantan suami Dewi Persik ini bahkan berkesempatan untuk menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Lesti Sayang Billar di depan Lesti langsung. Dan momen tersebut dapat dilihat melalui unggahan Aldi Taher di akun Instagramnya @alditaher.official. Sutradara film Bisikan Jenazah itu mengunggah momen ketika dirinya menyanyikan lagu Lesti Sayang Billar di depan Lesti Kejora. Bahkan ia pun berterima kasih kepada Shandy Purnamasari yang udah mempertemukan langsung Lesti Kejora dengan dirinya. Makasih udah nemuin aku sama idolaku Lesti, nyanyi langsung depan dia, tulis Aldi Taher. Dalam video yang diunggah terlihat istri Rizky Billar tersebut sudah di atas panggung bersama Indra Herlambang. Dan tak lama kemudian muncul Aldi Taher yang langsung bernyanyi dengan gitar yang dibawanya. Aldi langsung berjalan mendekat ke arah Lesti Kejora. Dan pastinya deg-degan banget, kata Aldi Taher ya, gak nyangka banget bisa nyanyiin lagu ciptaannya Lesti Sayang Billar di depan orangnya langsung. Gak nyangka nyanyi depan orangnya langsung, tulis Aldi Taher. Unggahan ini pun sontak saja menyita perhatian dari para netizen. Netizen mengaku bangga dengan Aldi Taher. Pokoknya the best Bang Aldi, kata netizen.
Aku ikut bangga sama kamu, Bang Aldi. Siapa tahu bisa kolaborasi dengan Lesti. Amin ya. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Aurel Hermansyah yang mengunggah postingan Bunda Lesti happy anniversary yang ke-6 untuk MS Glow Beauty. Dan untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, di mana Kakak Rizky Billar kemarin malam mabol ya, dan ada pertanyaan dari Kang Wawan, rencana perayaan ulang tahun Abang El. Kakak Rizky Billar angkat bicara, alhamdulillah Abang El sebentar lagi 1 tahun. Dan pastinya ini adalah sesuatu momen yang sangat berharga buat Lesti dan Billar. Kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan pastinya akan ada surprise ya di perayaan ulang tahun Abang El. Kita lihat saja nanti. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, ada unggahan dari Kak Aswin Noval, di mana Kak Aswin Noval mengunggah postingan lagi bermain bola, namun ketua kelas lagi absen ya, soalnya lagi jalan-jalan nih bersama keluarga tercinta, istri dan Abang El. Doa yang terbaik buat ketua kelas, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.